Jadikan Tuhan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Dia akan selalu menyertai kita. Tausi, seperti ya? Judul lagu theme song bulan ini, Jesus, You're My Number One. Iya, mari kalian sudah hafal semua? Kita nyanyikan sama-sama ya, dengan gerakannya. Hosana Bumi Permai. Juga follow IG Smile ya. Jadi
Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dia mengenal kita sangat baik, bahkan rela berkorban nyawanya bagi kita. Mari kita berjanji untuk mengasihi dan taat kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun, menjadikan Dia Tuhan dan sahabat kita dalam hidup kita selamanya. Yuk kita nyanyi Yesus Sahabat. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan belum? Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan sehingga kami masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, semoga kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya, siapa di sini yang pernah berkunjung ke rumah saudara? Atau siapa di sini yang rumahnya pernah kedatangan tamu? Banyak orang berkumpul. Langsung pernah, biasanya saat rumah kedatangan tamu, semuanya pada sibuk. Ada yang bermain, mengobrol. Ada yang memasak, menyiapkan makanan. Semua orang sibuk dengan kegiatannya. Hari ini, Lo Seruli bakalan cerita tentang Tuhan Yesus yang berkunjung ke rumah tiga sahabatnya, Lazarus, Martha, dan Maria. Yuk sama-sama kita dengerin. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi berkunjung ke rumah sahabatnya. Sahabat Tuhan Yesus bernama Martha, Maria, dan Lazarus. Pada saat itu, Martha sangat senang karena Tuhan mau datang ke rumahnya. Karena terlalu senang, Martha ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Martha sangat sibuk menyiapkan makanan, membersihkan rumahnya, dan memastikan semuanya terbaik untuk Tuhan. Sementara itu ada saudaranya bernama Maria. Pada saat Martha sedang sibuk menyiapkan semua itu,
Maria sedang duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan sangat fokus mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Maria mendengarkan dan memikirkan perkataan Tuhan Yesus yang sangat indah itu. Saat Maria sedang duduk mendengarkan cerita Tuhan Yesus, mungkin saat itu Martha sedang sibuk menyiapkan makanan, memanggang roti, memasak daging, menyiapkan minuman, dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya yang harus dilakukan oleh Martha. Apakah Martha bisa melakukan semuanya sendiri? Memikirkan hal itu membuat Martha khawatir dan marah. Martha sangat memerlukan bantuan. Lalu Martha datang dengan sikap marah kepada Tuhan Yesus dan berkata seperti ini. Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan semuanya ini terjadi? Dia membiarkan aku untuk melakukan semuanya ini sendirian. Martha marah karena harus menyelesaikan semuanya sendiri dan mengadu pada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu Tuhan Yesus berkata begini kepada Martha. Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria mengambil bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah adik-adik, kalau kita punya teman yang datang ke rumah, apakah kalian akan meninggalkannya dan mengerjakan yang lain? Kalau misalnya ada teman yang datang bermain, apakah kalian akan tidur? Tentu tidak. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Martha. Adik-adik, saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Martha sangat sibuk melakukan banyak hal, sehingga tidak bisa mendengarkan cerita dan perkataan Tuhan Yesus. Martha melewatkannya, berbeda dengan Maria. Maria tahu bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya akan tinggal di rumah mereka. Karena itu, ia ingin dekat dan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus senang kepada Maria yang mau duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat Tuhan Yesus berbicara. Mau gak kita seperti Maria? Datang dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk dengan tenang saat ibadah, sekolah minggu. Mau ya? Kita semua menjadi anak-anak yang senang mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, aktivitas minggu ini minta tolong mama papa untuk fotoin adik-adik memegang Alkitab. Adik-adik, ayo kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua pernyataan Tuhan kepada kita. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang cinta kepada Engkau dan mau mendengarkan semua perkataan Engkau. Berkati kami supaya kami rajin membaca Alkitab dan mengerti apa artinya. Tuhan, terima kasih untuk semua pernyataan Tuhan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, kita mau jadi anak-anak yang senang membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oh iya, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Martha. Jesus and his disciples went to a village called Bethany. A woman named Martha lived there. She invited Jesus to her house. Martha had a sister named Mary. Mary sat at Jesus' feet, listening to him teach. Martha was very busy doing all the work by herself. She was cooking and getting the house ready for Jesus.
Martha was upset that Mary was not helping with the work, so she complained to Jesus. "Don't you care that my sister isn't helping me?" she asked. Martha was surprised. Jesus gave a different answer than she thought he would give. Jesus said, "Martha, Martha, you are worrying about so many things. But taking time to learn from me is the most important thing." Jesus wanted Martha to know that listening to him is just as important as doing things for him. Martha learned an important lesson.